Pelabur asing kekal sebagai pembeli bersih dengan menyaksikan aliran masuk bersih RM15.85 juta ringgit minggu lalu. Ini adalah minggu ketujuh berturut-turut belian bersih oleh pelabur asing. Menurut MIDF Research, Malaysia, Thailand dan Indonesia mencatatkan aliran masuk pelabur asing minggu lalu dalam kalangan pasaran Asia Tenggara kecuali Filipina. Pelabur asing dan institusi tempatan adalah penjual bersih masing-masing RM120.7 juta ringgit dan RM17.8 juta ringgit. Peruncit pula adalah pembeli bersih dengan jumlah terbesar RM138.6 juta ringgit. Sejak awal tahun lalu, peruncit telah menjadi satu-satunya pembeli bersih pasaran equity sebanyak RM10.2 bilion.